Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini Uma mau share cara Uma masak sop ayam dan tempe goreng. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, Uma kan buka kulkas nih teman-teman. Uma lihat ada ayam. Jadi Uma kepikiran untuk bikin sop ayam deh teman-teman. Ini dia sopnya. Langkah pertama, Uma masak sop ayam itu setelah airnya mendidih, Uma masukkan ayamnya ya teman-teman ya. Ini ayamnya kan gede-gede, jadi Uma nggak pakai satu ekor, hanya beberapa potong aja teman-teman. Setelah itu Uma masukkan wortel teman-teman. Wortelnya udah dicuci dan dipotong-potong ya teman-teman. Setelah wortel, Uma masukkan kentang nih teman-teman. Nah, sekarang Uma masukkan bawang putih nih teman-teman. Nah, bumbu yang direbus ini Uma pakainya bawang putih aja teman-teman. Setelah itu Uma memasukkan yang hijau-hijau ini teman-teman, yaitu daun bawang, buncis, dan daun seledri teman-teman. Bahan terakhir yang Uma masukkan itu kol ya teman-teman. Setelah kol sudah masuk semua, kita tunggu sampai matangnya merata ya teman-teman. Sambil nunggu sopnya matang, Uma siap-siap nih untuk goreng tempenya teman-teman. Bumbunya itu tepung beras, tepung serbaguna, dan sedikit garam. Nah, ini Uma udah masukin ya teman-teman tempenya ke dalam tepungnya.
selanjutnya setelah minyaknya panas, Uma goreng deh tempenya ya teman-teman. Alhamdulillah, tempenya udah bisa diangkat nih teman-teman, udah pada kecoklatan. Nah, sebelum disantap, Uma masukkan bawang goreng, gula pasir, dan garam secukupnya di sop ayamnya teman-teman. Alhamdulillah, sop dan tempe gorengnya siap dinikmati nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.